Setelah sekian lama, jiwa terasa hampa. Kembali kini menggoda indah wajah asmara. Semua indah ku rasa dalam buai asmara. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemani sama Raya Dapat di sini. Mana nih suaranya sahabat Avans dan fansnya Novia? Novia namanya? Kita nggak tahu loh selama ini fansnya. Iya loh. Pokoknya para fansnya Novan ya. Yang pada buruan om gitu kan. Ya gue enggak om sih ya, kayak gitu mah. Om gue dipanggil. Buruan ini apa reaksiin Novan yang lagu asmara gitu. Pasti baper. Masa padahal, sih? Padahal aku tuh rencananya mau ngereaksiin itu dulu. Apa? Dia. Soalnya Novia juga nyanyi gitu di situ. Di situ nyanyi. Opening ya. Oh, tapi yang paling rame ini nih. Paling rame ini. Asmara. Dijamin bikin baper katanya. Makin kepo gue. Iya. Nah, kita udah lama juga sih nggak ngeliatin Novia sama Avan nyanyi bareng. Iya. Ya itu kan cuma waktu itu yang mereka cover, iya kan, ya, ala-ala gitu ya kan. Abis itu nggak pernah lagi roman-romannya. Ya nggak sih? Kayak waktu Grand Final, itu kan udah selesai Grand Final ya. Iya. Lu udah syuting Magic Five kayaknya mereka. Iya. Ya kan? Iya. Jadi sekian lama. Setelah sekian lama. Iya kan? Pas kan? Ini baru duet lagi. Avan dan Novia dia katanya bikin baper. Langsung aja dilihat asmara Novia. Novia. Jadi repot aja lah ya. Langsung ya. Asmara apa nama Novia? Berbeda ya taste-nya. Beda state ternyata. Ya, sebenarnya aku suka loh color baju mereka nih, yeah. Kayak kapal full color. Nah, gitu maksudnya. Asik. Ini pasangan muda gitu ya. Jadi muda ya mereka ya? Iyalah, masih belasan tahun kan. Harus energik gitu, dan ditunjukkan sama mereka dengan dance. Ya, nah. Mereka paling kinis-kinis. Ya. Asik. Asik. Ini sih jujur li pas banget sama ya. Karakternya Novia sih ini. Tapi kayaknya ini key-nya ngambil nada tengah deh kayaknya ya. Tengah. Soalnya kalau untuk cewek kayak ini tinggi banget. Sekian lama. Cocok loh vokalnya nih. Jujur li, ini gak expect banget bakalan bagus untuk lagu duet, yeah. Sumpah. Gak, akhirnya gak ada saling membunuh gitu. Iya, kan? Bener. Lagu ini. Yes. Asik. Dan jujur li udah lama banget gak denger Avan menyengkok-nyengkok. Iya. Ya kan? Asik. Aduh. Wah. Gak bahaya tah. Deket banget itu, udah berasa kayak mahal ini sama Rizky Febian ya. Lewat mereka nih kayaknya.
sama ini banget, dance banget. Oh, ada dance ya loh. Kece bener. Enak nih ngeliatnya kalau kayak gini. Yes, ya bener. Kan enak kan? Iya. Bukan hanya aku yang histeris di studio, kalian dengar sendiri. Itu sahabat apa nama Kevin Kevin Brenter ya? Tadi apa ada improve sedikit ya? Iya. Azik. Oh. Aku sukanya di sini refnya enggak saling ngebunuh juga. Yes, key-nya masih aman buat dua-duanya. Avan yang bisa nunjukin suaranya dan Novia juga enggak kecekek istilahnya, enggak ketinggian gitu. Ini chemistry mereka nih luar biasa ya. Banget abisnya, cengkoknya sama gitu ya kan, begitu barengnya. Novia juga kan cengkoknya nggak terlalu banyak ya, lagu-lagu Evita Mala gitu, ini cocok banget deh dilibas pas banget ya. Yes. Wah, iya, asik. Aduh, enak banget Avan sumpah. Sedetik rasanya sehari. Banyak aja kalian dengar pagi tak? Iya. Itu enak tuh. Tarikannya enak banget. Ada nyanyi bareng, cuma saya kurang nggak pecah ya. Kalau pecah suara lebih enak nih, jujur ya kita iniin ya. Biar suara 1-2 gitu. Iya, 1-2 ada harmoni, lebih enak sebenarnya. Nggak ada loh koreonya itu. Gak ada loh koreonya kayak gitu kayaknya, nama dancernya ini kan bikin sendiri romannya ya. Azel, nice. Meskipun ya meskipun cuman gitu aja ya. Tapi kalau bareng gitu dan semuanya pas gitu enak. Asik. Waktu itu kayaknya Avan yang banyak. Iya. Kenovia. Kali ini kembali Kenovia yang lebih agresif. Ya. Yeah.
Om-omnya ini pada ngegosip nih, bahaya ini om-omnya ini. Ngiri popi ini ya, woy. Asik. Di part itu aku selalu suka. Tuh, ya, Novi sampai lupa loh. Novi ya. Ini aku mau nanya untuk orang tua Afan dan Novia, apakah mereka nggak ada waktu untuk bersama sampai mereka kayak nggak fokus ketika bersama di atas panggung? Jadi ini kesempatan untuk bareng kayak nih gitu ya kan? Sampai nggak fokus loh. Jangankan mereka, kita aja yang nonton tapi teriak-teriak gitu loh ya kan? Memperhatikan tingkah mereka ini loh. Nah, pecah. I love it. Dengar kayaknya kita ngomong tadi. Kayaknya Afan sama Novia dengar kita ngomong tadi ya. Ini kalau ada harmoninya enak nih. Iya, suaranya enak. Langsung pecah di sini ya. Pecah di sini. Ya kita ada feeling-feeling loh. Connect gitu ya. Karena ini udah duluan. Mereka kita yang telat. Berarti kan memang disimpan sama mereka. Iya, ternyata dia disimpan. Simpan buat di endingnya gitu, pecah suaranya. Jadi boom lah ibaratnya. Yang orang mikir, oh nggak ada harmoninya kayak kita kan tadi. Nggak ada harmoninya nih. Sayang banget nih nggak ada harmoninya gitu. Tiba-tiba, kasih nih. Siapa nih? Ada apa nih? Ada apa ini? Aduh, cepet lah. Sorot loh yang bikin tadi track apa yang terjadi ini ada fancamnya nggak sih sebenarnya pas mereka nyanyi lagu ini kalian lihat dong endingnya ekspresi kita tuh oh ini fix anaknya Mas Adi fix ya jujur itu aku yang tahu kelakuan Aan soalnya aku yang tahu kelakuan Aan ya gimana luar biasa ya mereka fix ini fix anak Aan Kak Dewi. sumpah ini pertama ya aku suka banget ya setelah sekian lama setelah sekian lama apa nggak nyanyi lagu dangdut istilahnya ya karena beberapa kali keluar singlenya pop gitu ya kan gitu. Di sini benar-benar kayak mengobati rasa rindu denger Afan nyanyi lagu dangdut gitu ya satu terus aku dua nggak expect lagu ini bakal pas banget dibikin duet benar-benar tadi kita bangin key-nya aman banget buat Novia sama Afan. Afan yang gak ngebunuh Novia, Novianya gak nyekek gitu karena kan. Adanya ketinggian gitu. Iya, jadi dua-duanya bisa nonjolin suaranya gitu. Ada untungnya juga ya, biarpun range-nya gak enaknya ini, boy. Afan kan range-nya bukan yang lebar banget ya, bukan yang kayak banyak lah, kayak Gunawan, Paul kan range-nya cuma lebar-lebar kan. Nah, ini kan range yang gak terlebar tapi pas diduetin sama cewek lagu yang bukan duet bisa enak dan masuk nah itu tuh itu salah. Keren itu PR seorang penyanyi kayak bikin lagu itu menjadi sesuatu nah seperti mereka ini nih dan tadi yang bomnya ternyata disimpan di belakang nah iya kita udah gila-gila kita protes ya sebenarnya ya kenapa gak pecah ini padahal kan Afan bisa banget gak mungkin dia gak mecahin suara gitu iya dua kali pengulangan kok gak mecah nih gitu kan kita sampai harusnya pecah nih ternyata disimpan di ujung terus satu lagi kemesraan mereka berdua di panggung ini aduh jangan kemesraan nih bilangnya chemistry lah chemistry, ya. Lebih halus sedikit bahasanya chemistry mereka di panggung bagus suka banget aku karena mungkin udah ketemu di lokasi syuting benar jadi udah mulai gampang connectnya udah cepet dan sukanya apa cewek tadi kayak habisnya ketika mereka bareng ya kayak habisnya lenggok-lenggoknya itu bener-bener pas semuanya gitu ya kan dan di sini juga kelihatan banget yang aktif bukan Afan aja Novia udah mulai sekarang ya itu Novia masih malu-malu sekarang udah karena Novia udah mulai berani gitu ya Afan diem-diem ternyata ngebom juga di belakang ya meluk-meluk ya oh lagi cool nih modenya Afan gitu oh ternyata kita masih lanjut lagi masih banyak video dan betul
bener-bener kata fansnya Avan yang komen di kita bakal bikin baper beneran. Oh, bener banget, banget. Selanjutnya kalian komen lagi video apa lagi ya, nah, masih ya, banyak banget nih siapa lagi yang bisa bikin baper kita. Yo, komen aja. Tapi jangan lupa sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini. Pasti yang nyalain dan share semua sosial media kalian. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye.